kaleng dipilih. Aku video ya Om ya. Kolang kaleng dipilih. Dipilih yang gede-gede. Kok gede juga sama. Eh? Nih si Om, namanya siapa Om? Mas. Namanya Sanusi. Eh? Sanusi. Iya. Aslinya mana? Di Bogor. Asli Bogor. Loh ini kolang kaleng dari Bogor. Bukan, kiriman ini dari Medan. Kiriman dari Medan. Iya. Usah kolang kaleng dari Medan. Emang di Bogor enggak ada tanaman kolang kaleng? Enggak ada, jarang. Jarang. Oh, ini kiriman dari Medan nih. Mas Sanusi, Sanusi. Iya. Oh, jualan kolang kaleng. Nih kolang kaleng 1, 2, 3, 4, 5, 6 ember. Nih ember yang ini tinggal separuh, yang paling ujung tinggal separuh. Ini lokasinya di jembatan, tuh dekat jembatan Sipon. Tuh kali jembatan perempatan Sipon. Ini kali irigasi Sipon, kali irigasi Sipon. Itu ada yang truk-truk itu gudang beras. Ini di depannya gudang beras. Ini jualan kolang kaleng. Ini habis segini Mas. Eh? 2 hari 6 ember ini. 5 ember. Itu sekarang sepi. 5 ember 2 hari biasanya habis. Oh. Jual kolang kaleng. Harganya pira? 23, 22 harganya. Itu tergantung besar kecil apa piye? Iya. Tergantung besar kecil. Besar kecil ukuran kolang kaleng 22, 23 sekilo, sekilo ya. Sekilo 22.000, 23.000 sekilonya harganya. Ini jual kolang kaleng. Penjual kolang kaleng mentah seger di Pasar Sipon, di dekat jembatan kali irigasi sungai irigasi Sipon. Ini jualan kolang kaleng. Kata masnya kolang kaleng dari Medan, tapi si masnya ini asli dari Bogor. Jualan kolang kaleng. Ini saya mau bikin minuman seger buat buka puasa. Takjil buka puasa enak ini, minum makan kolang kaleng. Kolang kaleng selalu hadir saat bulan puasa. Saat bulan puasa, penjual kolang kaleng biasanya menawarkan dagangannya. Enak buat takjil buka puasa.